guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, aku akan membahas atau menceritakan kisah-kisah horor nyata dan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh sobat horor kita. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya Kisah-Kisah Nyata. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia nongkrongin channel aku. Jangan lupa juga untuk selalu support channel aku supaya aku makin semangat lagi membawakan kisah-kisah horor untuk kalian. Oke guys, pernah gak sih CCTV di rumah kalian tuh menangkap kegiatan makhluk yang tak kasat mata? Contohnya pada video yang bakal aku reaction malam ini, yang aku ambil dari beberapa akun TikTok. Nah, video pertama datang dari akun yang bernama Mr. Bon. Video ini sudah ditonton sebanyak 445 ribu kali, yang memperlihatkan dua sosok tuyul yang sedang berkeliaran. Ini dia videonya. Menurut beberapa komentar dari akun TikToknya, katanya itu hanya dua anak kecil biasa. Kita lihat komentarnya guys. Itu mah anak orang yang keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Oke. Terus ada lagi yang komen, tuyul tak punya rambut bang. Aku pernah ditemuin tuyul di sore hari di dapur, badannya pendek tanpa berpakaian, mukanya keriput, matanya melotot, kuping lancip. Tuyul gak gitu sumpah. Gue pernah lihat di depan rumah gue. Dia seperti main. Oke, dia nulisnya ya. Tapi tuyul itu botak terus pucat. Sumpah abis lihat tuyul besoknya gue apa guys? Oke. Gimana menurut kalian guys? Apakah dua anak kecil itu beneran tuyul atau hanya anak-anak biasa? Coba komen di bawah. Next ada video dari @ma.ifox_new yang ditonton sebanyak 65 ribu kali, yang memperlihatkan seseorang yang sedang tidur lalu datang sosok yang menyeramkan. Ini dia videonya. Tapi anehnya dia bisa buka pintu. Gimana menurut kalian? Apakah ini editan? Coba komen di bawah. Next ada video dari @anggagaceng. Oke, jangan ditambahin N ya. Videonya ini udah ditonton sebanyak 116 ribu kali, yang memperlihatkan sekelebatan bayangan dan sosok yang mirip kucing ya kalau menurut aku. Kita lihat aja videonya. Thank you.
Ini tuh durasinya sekitar 3 menit 30 detik ya, lama juga. Cuma nontonin kebun doang. Tapi nggak tahu juga ini. Ini siapa yang ngirim video ini ke saya ya? Tolong. Oke, kita lihat komentarnya ya. Komentarnya adalah pernah lihat dengan mata kepalaku sendiri, siluman harimau emang bener adanya. Bentuknya emang kayak kucing, tapi lebih besar, berwujud berupa kabut. Oke, tapi yang tadi gue lihat itu kucing ya. Loh, kok di dekat pohon pisang ada mata gitu, Bang? Aku pas lihat mata itu langsung merinding. Oke, itu bukan mata ya, guys ya. Kayaknya itu tuh lampu aja sih, lampu rumah penduduk ya nggak sih? Gimana menurut kalian guys? Apakah ini beneran kucing atau memang makhluk astral? Coba komen di bawah. Dan yang terakhir ada video dari @ferry.sn yang ditonton sebanyak 18,4 juta kali yang memperlihatkan seorang wanita yang berlari ketakutan karena dikejar hantu. Ini dia videonya. Ya bukan hantu ya bestie ya. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Hantu kalau kita lawan pasti dia yang takut, tapi kalau gue auto lari juga sih. Iya bener, mending lo lari ya, menyelamatkan diri lo. Terus ada lagi komenan dari Piu Piu. Kenapa sih harus takut sama hantu? Cuma ngejar aja kan. Belum pernah lo dikejar hantu ya guys ya. Coba kita lihat yang lain. Boro-boro takut hantu, hidup gue lebih rumit daripada sekedar mikirin hantu, gak sempet. Iya bener, sebenarnya emang iya sih, mikirin hantu ya, mikirin hidup aja udah rumit, ya gak sih? Gimana menurut kalian guys? Apa kalian bakalan kabur juga kalau dikejar hantu? Atau kalian bakalan ajak hantu itu battle? Coba komen di bawah. Oke, itu dia beberapa rekaman CCTV yang menangkap kegiatan makhluk astral. Next, bahas apa lagi nih guys? Coba komen di bawah. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim juga cerita kalian ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.